Halo guys, selamat datang di channel Sen ID. Channel yang akan membahas seputar Kronosen di PC menggunakan mouse dan keyboard. Oke, di video kali ini kita akan mencoba membahas senjata dari Grau anti recoil menggunakan 3 script, yaitu script yang pertama menggunakan Warzone Propec, script yang kedua menggunakan Taylor Drift 4.7.3, script yang ketiga menggunakan Taylor Drift Seher Polar Apocalypse. Oke, sebelum kita masuk ke dalam video, ada baiknya jika kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Jadi jika ada video terbaru, kalian akan diberitahu. Oke, lanjut ke dalam video. Seperti biasa untuk pengaturan script yang pertama, yaitu Warzone Propec masuk ke Sen Studio. Seperti yang kalian lihat di layar, Sen Studio masuk ke tab programmer. Cari Warzone Propec, tahan dan drag ke slot yang kosong. Oke. Setelah itu tekan tombol nomor 1 untuk masuk ke settingan. Samakan in game kalian dengan yang ada di setting di sini dengan yang ada di in game. Default stick sensitivitas 4, aim response cube linear, dead zone 7, global mode TMSC, anti recoil quick edit, aim assist saya pakai 13 di sini, 13. Profile switch mode, weapon swap, fast reload disable, assault rifle, grau. Di sini saya pakai anti recoilnya 110. Aim assist. Oke, lanjut ke script yang kedua. Masuk ke tab library, ketik Taylor. Oke, search. Di daftar kalian akan melihat Taylor Drift 4.7.3. Oke, tekan tombol save. Masuk ke menu compiler, Ctrl Al, klik kanan dan compile. Oke, setelah semua berhasil dikompil, masuk ke tab programmer, masuk ke GPC script. Di sini akan muncul script yang sudah kalian compile tadi. Tahan dan drag ke slot yang kosong. Oke. Lanjut ke script yang ketiga. Seperti biasa masuk ke tab library, tulis di bawah Taylor, search. Kalian akan menemukan di daftar Taylor Drift Seher Polar Apocalypse. Oke, tekan tombol save di sebelah kanan. Masuk ke menu compiler, Ctrl Al, klik kanan dan compile. Setelah berhasil dikompile, masuk ke tab programmer, GPC script, kalian akan lihat script yang sudah kalian compile tadi. Oke, tahan dan drag ke slot yang kosong. Setelah melakukan semuanya, tekan save di sini untuk menyimpan semua settingan ke device ini. Oke, setelah semuanya sukses, kita ke device-nya dulu. Oke, cari Taylor Drift 4.7.3. Masuk ke settingan. Oke. Weapon names cari Grau 5.56. Oke, untuk anti recoil saya menggunakan Progressive AR, Vertical Start 32, Vertical End 23. Vertical time 2500, horizontal start -4, horizontal end -5, horizontal time 2300. Selengkapnya akan saya munculkan di deskripsi video. Aim assist saya menggunakan Taylor assist dan sticky aim badge assist. Oke, lanjut ke script yang ketiga. Seher Polar Apocalypse. Kita ke profile setting. Di weapon name saya memakai grau. Anti recoil saya menggunakan Progressive AR, Vertical Start 32, Vertical End 28, Vertical Time 2500, Horizontal Start 4, Horizontal End 4, Horizontal Time 2300. Untuk aim assist saya menggunakan Taylor dan Badge Assist. Oke. Untuk attachment yang saya gunakan bisa kalian lihat di layar. Oke.
Untuk attachment muscle saya menggunakan monolithic suppressor. Barrel saya menggunakan tempus archangel yang paling panjang untuk menambah bullet velocity. Untuk under barrel saya menggunakan komando foregrip untuk mengurangi horizontal dan vertical recoil. Untuk optik saya gunakan di sini VLK 3 kali untuk long range, mid to long range. Ammunition saya pakai 60 round max. Dan rectangle seperti biasa saya pakai tipos. Oke, ini adalah attachment yang saya gunakan. Kita lihat di in game. Oke guys, sekarang kita di in game. Kita coba tanpa script dulu. Saya kalian lihat. Lanjut menggunakan Watson Propec. Lanjut menggunakan Taylor Drift 4.7.3. Lanjut menggunakan Cypher Polar Apocalypse. Oke, seperti kalian lihat di sini yang pertama tanpa script, yang kedua menggunakan Watson Propec, yang ketiga menggunakan Taylor Drift 4.7.3, yang keempat menggunakan Taylor Drift Cypher Polar Apocalypse. Oke, menurut saya ke tiga script ini sangat baik digunakan di ground. Oke, tidak ada recoil sama sekali. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe ke channel ini. Oke, dan di akhir video akan ada beberapa klip saya menggunakan Grau di ketiga script ini. Oke, thanks and see you next video.